Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darin amin. Sanian ahdu tamhidi li kitabati ulumil Qur'ani. Yang kedua, masa tamhid ya, untuk menulis ilmu-ilmu Al-Qur'an. Permulaan pengenalan di dalam menulis ilmu Al-Qur'an. Innama tamma fi ahdil khalifati salisati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu min jam'il Qur'ani fi mushafi imamin. Sesungguhnya apa yang telah sempurna di masa khalifah yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, daripada mengumpulkan Al-Qur'an di dalam mushaf imam. Ya, mushaf imam itu maksudnya mushaf Utsman bin Affan. Ya. Jadi waktu itu banyak mushaf. Ya. Banyak mushaf. Lalu Sayyidina Utsman mempunyai ijtihad, beliau mengumpulkan semua mushaf-mushaf untuk dibikin satu mushaf untuk dijadikan kesepakatan. Beliau panggil juga Zaid bin Sabit, yaitu di masa penulisan zamannya Umar bin Khattab, zamannya Abu Bakar Siddiq, yang diusulkan oleh Umar bin Khattab dalam menuliskan Al-Quran. Dibuat oleh Utsman bin Affan tentunya dengan bantuan orang-orang terdekat beliau. Ditulislah oleh beliau Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Imam atau Mushaf Utsman bin Affan. Ini sumbangsi beliau. Nah, mushaf beliau itu dijadikan sebagai mushaf yang resmi. Mushaf Imam dipanggilnya. Adapun mushaf-mushaf lainnya itu dimusnahkan, dibakar. Dibakar bukan tujuannya untuk memusnahkan semata-mata membenci apa ya? Memusnahkan membenci itu umpama bukan. Untuk menghilangkan fitnah di masa akan datang. Dikhawatirkan kalau tidak dimusnahkan akan terjadi selisih paham, perbedaan pendapat. Ya. Maka oleh karena itu ijtihad beliau untuk memusnahkan yang lain semua supaya menghilangkan perbedaan pendapat di masa akan datang. Jangankan masa akan datang, di masa kala itu pun sudah ada perbedaan yang sangat dahsyat. Jadi tepat sekali ya, kayak kita sekarang ini baca macam-macam ya, berbeda gurunya anu, gurunya anu, baca sedikit salah berantem. Bagaimana kalau umpama mushafnya beda? Jadi tepat sekali, disinilah di antara orang-orang orientalis yang ya mencari celah-celah kelemahan Islam, dijelek-jelekin di sini Islam oleh orang orientalis, yaitu pada sisi Sayyidina Utsman, dicela di sini. Ya. Walaupun alhamdulillah banyak yang belain. Ya, jadi awal pembuatan Al-Quran itu adalah di masa Abu Bakar Siddiq, ya,
Jadi awal pembuatan Al-Quran, penulisan Al-Quran itu adalah di masa Abu Bakar Siddiq, yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian masa Sayyidina Utsman. Nah, kemudian nanti ada Sayyidina Ali. Wa naskhi iddati nusakhin minhu li irsaliha ila al-aqtari al-islamiyyati. Dan juga daripada menasakh beberapa naskah. Menasakh beberapa naskah. Menasak beberapa naskah, ya tadi yang saya katakan, naskah-naskah lain dinasak. Ya, bukan apa-apa, tujuannya adalah untuk menghilangkan fitnah di masa akan datang. Li'irsali ilal aktoril islamiyati, untuk mengirimkannya, ya naskah-naskah yang diresmikan itu kepada ya penjuru-penjuru negeri Islam, ke penjuru-penjuru negeri Islam ya, dikirimin. Wallazi nufassilu fihi ya qaula fi mabhasi hadi asyara min hadzal kitabi insyaallah taala, akan kami perincikan padanya ya qaul pendapat tentang perkataan tentang pembahasan ya, ini ya di pembahasan ke-11 daripada kitab ini insyaallah taala. Kanal asasu lima yusamma ilma rasmil qur'ani, adalah dasar bagi apa yang dinamakan ya ilmu rasmil qur'an, penulisan Al-Qur'an. Wa fi ahdi Aliin radhiyallahu anhu, dan pada masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wudi al asasu, diletakkan dasarnya itu ya lima yusama ilmu nahwi, bagi apa yang dinamai dengan ilmu nahwu. Jadi di masa Sayyidina Utsman itu sudah namanya ilmu rasmun, rasm Al-Qur'an, rasm Al-Qur'an. Ba'da an amara Ali radhiyallahu anhu Abal Aswadi ad-Du'ani. Setelah bahwa ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau memerintahkan Abal Aswad ad-Du'ani. Ya, ini pencipta ilmu nahwu nih. Ya. Ayat doa ba'dal qawaid, bahwa beliau meletakkan sebagian kaedah-kaedah. Li himayati lughatil Qur'ani minal ajamati wa tafassil lahni bainan nasi. Untuk menjaga ya lughah Al-Qur'an daripada ketidakfasihan ya bicaranya. Ya. Maksudnya ada kesalahannya dan menjaga daripada tersebarnya kesalahan. Otafasyilah ni mainan nas di antara manusia. Ya, jadi dibuat oleh beliau Abul Aswad ad-Du'ani atas perintah ya Imam Ali. Wa fil ahdil Umawi sahama adadun minas sahabati wa tabi'in. Dan pada masa Muawiyah ya telah memberikan kontribusi oleh sejumlah daripada sahabat dan para tabi'in di dalam meletakkan dasar-dasar fi wad'il asasi lima yusamma, bagi apa yang dinamakan ilmu tafsir wa ilmu asbabin nuzul wa ilmu nasikh wal mansukh wa ilmu gharibil Qur'an, tentang ya akan dinamai dengan ilmu tafsir, ilmu sebab-sebab turun ayat, ilmu nasakh, ilmu mansukh, ilmu gharibil Qur'an. Jadi ilmu ulumul Qur'an itu enggak langsung brek semuanya, enggak. Jadi yang pertama adalah membahas tentang rasmul Al-Qur'an. Yang kedua tentang nahu. Berikutnya lagi tentang
Ya, ilmu tafsir, asbabun nuzul, ilmu nasikh, mansukh, ilmu gharibil Quran. Jadi enggak langsung. Ya semuanya enggak, bertahap. Kitab Ulumul Quran yang paling lengkap adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Imam Suyuti. Itu yang paling lengkap. Semua penulisnya, semua penulis itu yang setelah beliau itu banyak mengambil kepadanya, banyak mengutip daripada Imam Suyuti. Dan kalau kita ngecek daripada kitab-kitab yang beliau ambil, susah dicari. Jadi beliau hebat banget ngumpulin kitab-kitab yang dulu. Jadi beliau merangkum tuh kitab-kitab yang dulu. Dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, saya pernah mencari dasar yang beliau ambil di situ. Jadi kitab-kitab rujukan yang beliau ambil, saya pernah mengecek ini. Ya, itu enggak ketemu. Ya. Jadi beliau berarti apa? Hebat sekali dan banyak sekali simpanan kitab-kitab Ulumil Quran. Wallahu a'lam bishawab. Salisan ahlut tadwin.